Oke, teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya di channel Yuli KHT. Nah, di dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara menyimpan foto atau gambar di aplikasi Aska Browser. Bagi Anda yang sering menggunakan aplikasi Aska Browser untuk lain-lain, nah, ini adalah menarik. Caranya cukup mudah ya. Sebelum lanjut, saya minta dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini agar saya terus berkarya. Langsung aja dibuka ya aplikasi Aska Browsernya. Bagi Anda yang belum punya aplikasi ini, silahkan cek video saya di link atas ya. Nah, setelah kita membuka Aska Browser, tampilan pertamanya seperti ini, seperti Google biasa. Kita klik kolomnya, ini akan saya akan mencari foto cewek yang cantik ya. Oke. Nah, ini ada, sekarang saya pilih fotonya, kita klik tampilkan semua gambar. Ini modelnya persis dengan Google Chrome ya, tidak ada bedanya. Oke, kita pilih yang ini. Oke. Nah, sekarang ada yang lebih menarik, Bos. Kita pilih yang ini aja, Bos. Nah, bagaimana cara menyimpan gambar ini ke HP kita, ke galeri kita? Caranya cukup mudah. Silahkan tekan dan tahan seperti ini. Nanti akan muncul sebuah pop-up dan kita bisa memilih untuk mengunduh image paling bawah ya, itu ada pilihan unduh. Kita klik ini, kita tunggu proses downloadnya, nanti akan ada tulisan starting download di bagian paling bawah. Setelah itu teman-teman tinggal tunggu, dan beberapa saat kalau kita buka di bagian galeri atau foto, lalu kita pilih album, nanti di bagian semua atau download atau apa akan ada ya. Nah, ini bagian semua ada. Ini adalah foto yang tadi kita simpan dari aplikasi Aska Browser. Jadi seperti itu bagaimana caranya menyimpan foto maupun gambar dari aplikasi Aska Browser. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya.